asal dari Selangor. Dekat sini dalam 2 jam perjalanan dari sini. Sekarang sedang bekerja di Nissan Dr. Truck. Saya ingin bertanya tentang hukum dakwah, terutamanya pada kami yang berada di Sepul ini. Adakah ia aulah untuk kami berdakwah ataupun aulahnya pada amanah yang telah di yang telah diamanah kepada kami daripada pihak Malaysia sendiri, ataupun adakah kami perlu mengimbangkan antara keduanya? Mohon penjelasan. Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Sebelum saya jawab tu, tadi kita tengok klip tadi, ini antara ada motor perkara Maib setelah sumbangkan agak ratusan ribu kos untuk makanan juga 5-6 masjid dan 20-20 telaga tiup yang disumbangkan di sana. Dan kita mengharapkan rakyat Malaysia di mana saja termasuk di situ ini, jika ada yang nak bayar zakat, dia boleh bayar zakat kepada Maib. InsyaAllah kita akan banyak lagi perbualan yang seperti ini akan kita lakukan. Dan boleh habis nanti pergi ke laman web Maib dan tengok. Dan dia boleh mudah-mudahan dengan uang itu kami dapat laksanakan banyak lagi perbualan yang diperlukan. Balik pada soalan saudara kita yang bertanya tadi. Okay. Setiap kita mesti menyampaikan seruan agama, dakwah dengan kadar yang dia mampu. Ini mungkin ramai orang rasa dia tak terlibat, tapi sebenarnya dia terlibat. Kerana Nabi SAW menyebut balighu anni walau ayat, Ahli Bukhari, sampaikan kepada aku walaupun satu ayat. So satu ayat yang kita tahu, kita kena beritahu. Cuma dia macam mana cara nak menyampaikan. Kita ada beberapa keadaan. Satu, kita relasi dengan sesama Muslim, dia dah tahu Islam, so kita tak boleh tahu dia. Tapi satu hari dia buat satu benda yang salah, yang kita tahu benda itu salah. Kita ambil contoh yang ekstrim lah. Let's say kata dia minum Allah, walaupun dia tahu, kita pun tahu, kita wajib untuk bagi tahu dia haram dengan kadarnya lah. Maksudnya, kalau itu yang kita mampu. Kalau kita bapak lainlah, kita ada kuasa lain. Dan kalau dia minum juga, kita tak boleh untuk duduk sekali dengan dia ketika majlis itu. Sambil dia minum Allah, kita boleh gelap dia, sedap pun minum. Tak boleh kan? Kerana man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika aqwam. Siapa yang lihat perkara yang salah mungkar, diubah dengan tangan dia. Jika dia tak mampu dengan lidah dia, jika tak mampu dengan bantahan di dalam jantung hati dia, itu semua lemah iman. So kalau kita tak mampu, okay, kita tinggalkan majlis tu lah. Sebab kita rasa dia ni kalau kita beritahu dia, dia bangkit pukul kita pula kan? So kita tinggalkan majlis berkenaan. Okey. Kalau kita tahu dia dah tahu, kita tak beritahu lah kan? Jadi kita sebut pada kebaikan, kita celah. Sekarang kita ada kawan non-Muslim, macam mana kita nak beritahu dia? So kita ada banyak perkara yang kita perlu beritahu. Pertama, kita bila nak beritahu, kita kena pastikan perkara yang kita nak beritahu tu kita jelas mengenainya. Sekali kita beritahu dia, bukan dia faham, dia lagi keliru. So kita kedua, kita kena beritahu dengan cara, bukan mesti bersuara, dengan cara yang memberi kesan kepada dia. Misalnya kita tunjuk satu sikap yang baik dengan tujuan kita, supaya dia nanti akan tanya, kenapa awak amalkan ini? Dan kita akan beritahu, because I'm Muslim, because this is my religion, so I have to do this and that because Allah ask me or to do this, this is my religion, my practice. Kita beritahu dia, so dia perlu, that is good religion. So we start with something yang mana dia akan rasa. So kita tahu apa mungkin dia satu orang yang anti, dia orang yang tertindas. Apa menyebabkan dia rasa tertindas? Mungkin dia rasa terkena dengan racism dan sebagainya. So kita campaign pada dia, Islam, kamu yang anti pada racism.
Kita bagi tahu. Sebab itu manusia kita kena tahu. Kita nak masuk dia di mana? Tajuk apa yang kan pintu Islam tu begitu, pintu Islam la ilaha illallah. Tapi tajuknya mana? Yang boleh berkenaan dengan diri dia. Tapi tanggungjawab kita menyampaikan. Bukan mesti maksud dakwah tu kena keluar tak payah pergi belajar, kemudian kita kena pergi keluar 3-4 hari baru boleh tahu. Daily life kita ini adalah dakwah. Kita jumpa kawan kita, kita sembang dia, kita ajak dia makan. Kemudian dia tanya kita, awak dah beda mana? Kita beda Malaysia. Oh, kenapa awak pakai tudung? Oh, sebab saya Muslim. Kadang-kadang tak semestinya kita panggil dia masuk Islam. We tell them about ourselves. So, ini adalah banyak cara. Di pihak dia, dia ada hak untuk tutup pada kita di akhirat dalam. Kalau kita tak beritahu. Dia kata, kenapa kau tak beriman? Dia kata, tak ada sebab beritahu. Ada orang Islam jumpa saya, tapi dia tak beritahu. Situ hak dia. Saya teringat Muhammad Ghazali menyebut. Dia bimbang, dia kata satu hari di akhirat pula, berapa banyak orang Eropah akan tutup ke orang Arab. Sebab telah memberikan mesej yang salah tentang Islam dalam hidup mereka. Cuma kita kena tahu dunia ni, Muslim ni bukan Arab. Arab ni 70% kan. Majoriti Muslim ni India, Pakistan, 24%. So kita ramai orang nak Arab, majoriti Islam Arab, tak bukan Afrika bagaimana. So kita jangan sedar. Tapi semua kita kena buat sesuatu untuk berikan mesej yang baik. Dia, Tuhan tidak akan menghukum dia sehingga mesej itu sempat. Habis itu siapa kena hukum? Kita. Waktu Tuhan dalam Quran kata, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tak akan mengazab sehingga kami menghantar Rasul. Maksud sesiapa yang mati dalam keadaan tidak disampaikan berita yang jelas tentang agama padanya, dia tidak dihukum oleh Tuhan. Melainkan dia ada ruang untuk mengetahui, dia menolak. Ataupun orang beritahu tapi bagi tahu pun salah, dia tak tahu. Melainkan dia tahu, okay, dia aku tak mahu apa mana fikir apa-apa. Tapi kan dia is looking for agama, tapi tak ada siapa beritahu kat dia. So Tuhan tidak akan mengazab. So kita dengan saya dengan this island kan, non-Muslim be safe. Tak boleh kau non-Muslim syarat. Ya, orang Melayu sensitif tu. Ya, kalau tak ada siapa beritahu kat dia. Berapa ramai orang di China, di Amazon, di Brazil. Brazil pun ramai orang sangat siap. Lagi pun dia macam-macam. Ya, tak ada siapa beritahu orang be Islam, mesin tentang Islam. Tuhan Maha Adil, dia kena hukum mereka. Di Jepun, apa yang orang tak tahu Islam? Kita kena sampai. Kalau kita beritahu Islam, agama yang baik, dia ajar ambil wudu bagi kebersihan, dia tengok dia dah bersih. So kita kena beritahu dia kenapa. Kita dapat datang tu sembelihan halal. Halal. Apa perkara yang Islam mahu daripada manusia? Tuhan mahu daripada manusia daripada halal. Tu kita kena tahu, faham pasal agama. Sebahagian mesej agama tu kadang-kadang dia kata makan yang halal. Tetapi hikmah di sebalik makan yang halal sangat luas. Daripada berbagai-bagai perspektif kita boleh lihat. Dari segi sepuluh spiritual manusia, you, awal you eat, kamu apa yang kamu makan. Kemudian dari segi spiritual hubungan dengan Tuhan dan konsep halal, kadang-kadang orang tak lepas. Kenapa orang Islam ni kalau babi, babi dia sebut sini khinzir kalau oh tak saya ingat aku tak khinzir, tak mau makan. Tapi kalau rasul ada tiba, sehingga orang Islam tak lepas. Orang Islam tak lepas. Sedangkan ini lebih kedua-duanya haram. So kadang-kadang kita selektifnya sikap ni pun menyebabkan juga masalah. Tapi kita kena tegak. Inilah orang Muslim. Sebenarnya rasuah haram, wang tipu haram, semua benda haram. Makan khinzir pun haram. Cumanya setakat sejak kebelakangan ni, orang Islam ni dia punya agama dia dah ke belakang. Rasuah dia tak pergi kisah sangat, sebahagian dia duit wang dia tak pergi kisah sangat. Tambah habis dia tak kisah. So kita berpaksa dia akan heran. Kata kenapa? Bila besok kita akan terang dia, konsep halal bukan masalah makan tu saja. Tapi la taqulu amwalakum bainakum bil batil, Tuhan kata jangan kamu makan harta benda di antara kamu dengan cara yang batil. Banyak corruption, international
corruption index dalam dunia ni, semua negara orang Islam di bawah sekali. Atas semua file lima negara yang top pun tak ada, none of them Muslim country. Yang kita start dapat nombor 73 pun mula datang dengan orang Islam. Kemudian kita beritahu Islam mementingkan jiwa yang bersih, makan yang halal. Dia pun penting juga. Rasul makan. Tapi kita kata, ya, sekarang jadi industri. Because rasul dimakan oleh orang lain. Yang ramai yang tak makan rasul ni, mereka makan yang halal. Itu masuk makanan kita. So kita ini very complicated untuk menerangkan konsep-konsep ini di dalam zaman yang begitu mencabar tentang peramalan. So, jawapan saya tadi, kita kena sampaikan awal, tapi bukanlah maksudnya kena keluar, tinggal belajar. Tadi tanya, adakah tinggal kerja? Tak tinggal kerja? Jumpa kawan tempat kerja? Jadi satu orang yang baik, Muslim yang baik, bagi tahu dia, dia akan tanya pasal kereska. So, bagi tahu dia kenapa. Kasus pun solat, bagi tahu dia. Panggali dia orang mungkin, dia punya antara yang tinggi, bunuh diri. So, artinya dia ada disiplin, tapi dia tidak ada ketenangan. So, ya, so ini juga antara benda yang boleh kita tengah dengan apa yang Islam ajar kepada ketenangan jiwa. Orang Islam ini dia lah, dia ada kelemahan, dia manusia miskin, tapi tak payah bunuh diri. Miskin, tapi anak orang ni, katanya dia pilih lah. Kenapa tu? Okay, ada soalan ni. Ada lagi soalan? Persepsi yang positif terhadap Islam, sebut terutama pada zaman Islam. Dia kata
Oh, kenapa kita diskriminasi dia, dia juga miskin, kenapa kita tak bagi kepada dia? So kita kena sebenarnya dia juga susah. So dalam fatwa polis, dalam fatwa polis, kita boleh satu negeri yang berfatwa bukan muslim boleh menerima zakat di atas peruntukan tadi. So kita pergi kepada bukan muslim yang kita rasa itu akan memberikan rasa apa, sangkaan baik dia kepada Islam. Kita bukan kata awak terima duit ni masuk Islam, no. Kita tak kata itu macam rasa dia masuk Islam, tak. Kita mungkin dia rasa muslim ni jauh dari dia, ini anak saya muslim, dia mengaku saya muslim tapi dia tak. So kita bagi, kita bagi kalau orang Islam dengan orang susah. Jadi ini kalau kita bagi duit kita boleh juga, dapat pahala juga. Kerana dulu, kita kena tahu dulu para sahabat Nabi bila masuk Islam, mereka tak bagi kepada orang bukan Islam sedekah. Sebab mereka sangka bagi kepada orang Islam, orang bukan Islam sedekah, tak dapat pahala. Quran di dalam surah Al-Baqarah turun dan mereka menyatakan laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Allah kata aku bukan tanggungjawab kamu bagi hidayah pada mereka, Allah bagi hidayah sesiapa yang Allah kehendaki. Apa yang kamu belanjakan daripada kebaikan, pahala dia dapat pada kamu. So lepas pada itu orang Islam mula bagi kepada non-Muslim sebagai satu bantuan. Cuma para sarjana berbincang, boleh tak bagi kepada duit zakat, duit sedekah biasa, okey. Kita jumpa tepi jalan atau siapa-siapa non-Muslim minta tolong duit, kita bagi kepada dia, dapat pahala kan, Allah akan reward kita dalam pahala. Tapi persoalan zakat, dan zakat ni di mana? Dalam mazhab Syafi'i, kat Malaysia mazhab Syafi'i, boleh terima juga mazhab Syafi'i tapi dia terima semua, dia lebih luas. Kau orang tanya lagi, boleh mazhab apa pula kan? Saya tahu lah soalan kena main, saya tak. So kita kata kita accept all the school of fiqh, semua pemikiran fiqh ni, Syafi'i, Hanbali, nah, semua ini ada sunnah wal jamaah. Dan kita terima keluasan pemikiran itu supaya kita dapat melihat keindahan Islam di tahun zaman. Dalam masalah lain, mereka memang akan bagi kepada non-Muslim zakat di atas peruntukan itu untuk ditaklif. Dalam bahasa kita ni, kita kata memberikan persepsi yang positif terhadap agama. So, kita kena tahu awak tidak terima di Islam ni, dia masuk Islam, no. At least dia rasa okey, bukanlah benar, tak betul lah orang cakap orang Islam ni asyik nak bully non-Muslim, tak benar. Satu lagi, di kalangan para ulama ada yang meluaskan kata fakir miskin tu pun boleh dapat. Kerana fakir untuk Islam miskin merangkumi semua kata mereka. Tapi dalam fatwa kita dipilih, kita setakat ni kita limitkan untuk mu'alaf dulu. So kita bagi siapa saja yang kita rasa di hospital kita pergi tengok dia sakit, semua orang melawat dia, orang melawat kita tengok. So sebelah ni orang Islam, kita pun pergi bagi bantuan. Ini bantuan majlis agama Islam kepada orang yang sakit di hospital. Dia tak dapat, dia duduk sebelah dia. Lepas tu kita skip bagi kat orang sebelah dia. Dia pun heran, kenapa aku tak dapat? Sebab awak bukan Islam. Kemudian kita, itu Islam ni, kita layan dia. Padahal aku pun sakit, aku lagi teruk pada dia tadi. So kita bagi. Kerana itu boleh memberikan persepsi yang positif. Faham? So kalau tanya saya, boleh bagi tak? Kita bagi. Tadi saya kata, ini perlunya memahami hakikat, memahami realiti orang Islam di dalam memilih pemikiran-pemikiran hakikat yang ada dalam Islam. Nas itu tidak pernah berubah. Dia panggil an-nas mahdudah wal-aqdiyah mutajaddidah dalam usul fiqh. Nas tidak pernah berubah, tetapi penafsiran kepada nas kadang-kadang fleksibel kerana ada perkara yang berlaku pada zaman kita tidak berlaku pada zaman dahulu. So kita mesti deal dengan realiti, bukan menjaga nas. Nas tak pernah kata jangan bagi kepada orang bukan Islam, nas tak pernah kata. Cuma secara kita fahamnya zakat ibadah, tentulah berkaitan dengan orang Islam. Tapi kita tak pernah kata. Then interpretasi oleh para ulama rupanya lebih jauh daripada itu. This is not something new, benda yang kita buat tak. Ini already shine, ada di dalam kitab-kitab yang lama. So
Kesimpulannya boleh tak? Boleh lah. Panjang cerita lah. Bapa, kita tak boleh bagi kepada orang yang di bawah tanggungjawab kita. Tapi dia tu kalau kata misalnya, kita tak boleh bagi zakat kepada anak kita. Kau tidak senang, kau tak boleh bagi zakat. Semua kau berikan anakku. Jadi pada anak, dia kena ada peruntukan. Itu contoh yang dia kena bayar, bukan bagi zakat. Kau boleh bagi zakat apa, kau memang kena belajar dia. So, dia tak boleh bagi. Siapa bawah tanggungan kita? Isteri kita. Kau tak boleh bagi zakat. Semua isteri kudu makan, bila zakatlah tu, zakat aku. Habislah, tak ada siapa bayar zakat, semua makan bagi anak ni. Kan? Okey, bapak kita. Kalau bapak kita, di bawah tanggung. Tapi kalau mak mentua kita, bukan bawah tanggung. So, boleh bagi zakat? Boleh bagi zakat. Anak saudara kita, bukan tanggungan kita. Orang yang memang syarat telah tentukan orang tanggung kita. So, kita... Okey. Ada lagi? Saya tengok ada Negeri Pulau Pinang sedang belajar di Jepun. Soalan saya adalah berkenaan dengan Mubalik Kristian, mubalik dan Buddhis, for example, dan Hindu sangat kuat dalam proses kebajikan atau sistem kebajikan ni berbanding dengan mungkin orang Islam. Ini secara general. Di Malaysia pun kita nampak macam tu. Padahal di Malaysia, kita boleh katakan yang kita selalu bercakap tentang values of Islamic values dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok secara amnya, mubalik Kristian dan agama-agama lain seperti Buddhis, contohnya macam Suci di Malaysia sangat famous. Jadi ada satu, mungkin satu sedikit paradoks untuk saya. Walaupun Islam berkata begini dan negara kita agama rasmi kita negara Islam adalah Islam, dan contohnya macam di Jepun pun Buddhis dan Shinto mereka banyak nilai-nilai kebajikan dalam masyarakat dia dalam, dan juga dalam struktur kerajaan dia. Mungkin yang bagi Datuk boleh explain sikit. Terima kasih. Sebenarnya konsep kebajikan dalam arti kata buat sumbang untuk orang lain, dia adalah antara perkara asas dalam agama. Sebab itu kita ada wakaf. Wakaf kalau kita tengok dalam sejarah Islam, wakaf macam apa? Yudha kena perlu binang. Berapa banyak tanah Pulau Pinang ni tanah wakaf yang tak terurus, yang sekarang ni dah macam-macam orang dulu dia. Hakikat orang dulu wakafkan untuk dia sanggup bagi tanah dia yang sekarang kalau harga bilion, dia tak bagi kat keturunan dia kerana dia harap orang dapat gunakan ramai-ramai manfaatkan. Tanah wakaf di Pulau Pinang yang paling complicated sekali isunya, begitu banyak golongan saudagar India, Pakistan, Arab dulu telah wakaf di negara itu. Itu dia konsep wakaf. Hatta dahulu dalam sejarah, ada wakaf untuk makan anjing. Tetap di jalan. Wakaf, wakaf minum air. Osman bin Affan dalam sejarah The Third Caliph. Wakaf biru rumah Osman bin Affan wakaf. Dia beli daripada Yahudi kerana Yahudi jual air. Kemudian Osman bin Affan dia beli telaga tu. Kemudian dia beli selang hari. Dia beli tu maksud hari ni Osman guna, besok dia guna. Hari dia guna, dia jual harga air mahal pada orang mana. Hari yang Osman beli, hari Osman guna, Osman invite semua orang boleh ambil air. So hari berikutnya air dia kurang orang beli lah macam orang dapat. Dan dia jual semua telaga tu dengan harga mahal. Dan Osman telah wakafkan telaga biru rumah tu kepada orang Islam. Dan kalau kita pergi ke akaun Saudi sekarang masih ada akaun nak rumah Osman bin Affan. Yang mana duit wakaf tu telah berapa dia juga sekarang daripada wakaf dia yang awal. So menunjukkan konsep ini ada, bukan kata tak ada. So tapi ramai juga kita tengok di seluruh dunia benar-benar bukan tak ada, cuma ada. Cuma saya nak cerita sikit kenapa. Saya tak nafikan ada dalam agama lain, tapi saya nak cerita satu agama. Agama dari psikologi lah, menghadapi cabaran terutamanya, ambil Christianity for example,
sebelum daripada revolusi industri, revolusi Perancis, Ugamu menghadapi pertembungan antara sains dan church. So kita tengok banyak tokoh-tokoh saintis yang dibunuh dan seumpamanya, dan gereja ini semua ini suspect matter of fact nasional. Gereja telah bunuh ramai juga orang dan melakukan kekejaman kepada banyak juga pihak. Kita boleh pergi kan BBC semua ni bukan nasib Islam, semua jenis. Sebab tu pergi Britannica Encyclopedia, you boleh tengok, you cari tajuk secularism, dia akan beritahu kenapa secularism kan. Tetapi selepas daripada era secularism, kelihatan manusia menolak agama. Maksudnya orang tolak agama. You pergi ke Eropah, kecuali Amerika, Amerika ini orang. Eropah banyak gereja yang tak berfungsi. Kenapa? So, maka approach agama selepas daripada itu mula kepada approach kebajikan. Ini you kena baca banyak artikel yang ditulisan di kalangan Kristen mula approach kebajikan. Hatta jika sekarang Islam mula-mula institusi ada, kemudian kerajaan jadi lemah, negara Islam corrupted. Sekarang kita tengok Muslim kembali terbabat. Masa dia rasa mula orang dah Islamophobia, orang dah tolong Islam. Sebab apa orang kata sangat? Sekarang kita tengok ramai orang Muslim dah mula nak buat aktiviti kebajikan untuk membuktikan dia adalah agama yang berkhidmat untuk manusia. Dan kemudian kekuatan masyarakat. Kalau you miskin, you tak boleh tolong orang. Tapi bila orang ada duit, dia boleh tolong lah. Kami pergi ke Bangladesh di Kota Bazar. You boleh bayangkan anak-anak muda baru habis universiti, dan ada yang cuma ambil cuti 3 bulan, 6 bulan, tangguh masuk kerja, pergi duduk di sana 5 bulan, 6 bulan hanya untuk serve refugees. Dia milik Muslim. Dulu kita tak tahu, kita tengok dia tolong orang kampung kan. Tapi sekarang mentaliti tidak meningkat, pengetahuan tak ada. So ini adalah soal ketika Islam berada kepada zaman kegemilangan ini, dia serve society. Tapi bila kita lemah, penjajah masuk dalam dunia Islam, dia rasa dia ada rendah diri. So dia tak siap. So you kena baca apa? Saya boleh dikira supervisor kata tu. Lots of article yang written. Seperti itu dia. Okay, ada lagi soalan? Yang mengatur ni InsyaAllah empat blok kan ni, saya ni dengan tuan punya ni, kami program yang ketujuh ni daripada hari ni, daripada hari tadi hari pun ada tujuh kan, dua hari cuti kan, yang kami nak cuti kan. Ok, tapi yang pentingnya ialah kenapa InsyaAllah empat rakan. Logiknya InsyaAllah begitu lah, nak tidur lah, mau balik kan, pagi-pagi segar bagi orang lapan boleh balik kan. Tapi itu dia punya setting. Kita pergi divine setting. Apa yang Tuhan dah bagi dalam keadaan. So kita tak interview, kita tak masuk campur. Otherwise, you susah. Pasal pun nak puasa bulan Ramadan. Bulan lain pun sama juga. Ada pula bulan Ramadan yang pendek dengan dia, lebih baik kita buat hari panjang sikit kan. Ada bulan Ramadan yang lebih panjang, buat berpendek sikit. Jadi benda kita siap. So kita obey, we submit ourselves to God, we obey whatever is command. Okay, kita terima. Dalam hal ini, kerana kita tak tahu, kita nak pergi buat sembahyang rabu, kita tak boleh. Pasal ini memerlukan
wahyu. Sebab bila saya kata kena semayang Jumaat, saya tak kata kerana ada nas kata. So saya tahu siapa yang bagi arahan, Tuhan yang kira. Tiba-tiba saya fikir Jumaat ni susah dan di Jepun ni. Apa kata kita Jepun buat semayang satu? Semayang juga sama dua anak juga, ada perempuan juga. Saya tak pergi ubah. Sebab ini urusan darat, Tuhan mahu demikian. Tak apalah kita buat Jumaat sekali. Kalau di sini mungkin tempat zaman agama orang lemah sikit, kita buat Rabu sekali. Kenapa salahnya benda baik kalau kita buat dua-dua? Bukan buat, buat rokin, semayang. Tak boleh. Demikian dia nak tentukan sunat Khamis, sunat Selasa dan berbagai sebagaimana buku-buku yang disebutkan. Kita tak boleh hal ini. Kerana nanti kita manfaat dan tapi ambil nahadah mulai seminggu awarat terhadap ayat ajak diruat kami Muslim. Satu mengadakan dalam keputusan ini perkara yang bukan dengan kami ada maka ini tolak. Whoever yang beritahu dia tidak ada authority menentukan hal ini. So nanti kita sama ada semaya termasuk semaya Allah Akbar. Dalamnya ada niat bukan mesti kita sebut sengaja. Tapi kita nak makan pun makan dengan niat. Tak ada semua orang dia apa tak apa. Yang masuk kerja makan. So kita so secara basicnya kita perlu apa yang ada di dalam ada yang asal yang Nabi buat. Orang terpilih ni habis tu nak tahu tak. Ini soal yang kita tak boleh fikir tapi ada soal yang kita boleh fikir. Our daily life. Hidupan kenapa kita nak untung nak sampai tempat? Nabi tak pernah kata nak sampai tempat dan nak untung. Ada greater than that. Agama sangat fleksibel dalam soal yang bukan ibadat dan akidah. So Nabi tak pernah tentukan kena pakai jubah. Dia hanya kata pakai itu arah. Maka ada orang datang bagi jubah jangan dia pakai. Dalam hadis kita juga turun Rumia jubah Rom. Rom tu bangsa Itali lah. Macam kita pakai baju barat kan. Orang hadis dengan Nabi. Nabi cuba pakai dalam hadis kata tapi dia tak jadi sebab baju yang dihadiahkan tu tangan yang tersumpit dia nak masukkan dalam ni. Orang beritahu Nabi Rum pembesar Rum dan pasti tak akan baca surat-surat yang tak dicop. So dia pun baca hilal khatiman bin Jutoh. Dia pun ambil cop, dia buat cop. Dan ditulis padanya Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Surat tu masih ada. Asalnya dia tak guna. Tapi oleh orang kata that is the protocol yang mesti dihantar bila surat buat dihantar di kontak. Itu dia buat. Masih. Sebab itu dia nanti tengok ada tarian apa nama apa orang Habsyah dalam masjid dan seumpamanya dia tak larang. Selagi mana tak tegil tak ada benda yang maksiat dan dan menentang prinsip-prinsip agama tegakkan cangahan agama. Dia pergi dengar orang Ansar kahwin. Dia kata pada pada orang Ansar ada ma'akum Allah fa innal ansar yu'jibuhum Allah. Tak ada nyanyian dengan Nabi kata. Bukan orang Ansar suka nyanyian kan? Tak ada ustaz datang kau tak nyanyi tu ustaz ni. Saya tak suka mungkin orang nyanyi tapi you nak nyanyi you punya hal mengajak saya nyanyi sekali saya tak nak kan? Tapi Nabi kata tak ada orang menyanyi. Ada ada orang menyanyi, ada wanita menyanyi. Dan wanita itu kata dalam dalam liriknya, jangan lupa lirik, dalam liriknya dalam liriknya dia kata wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Di sisi kami ada seorang nabi yang dia tahu besok akan berlaku. Nabi kata da'inya, jangan kata ini, kata yang sebelum ini. Kerana, maksudnya yang kita betul, Nabi tak tahu apa nak berlaku besok. Yang tahu apa berlaku besok hanyalah Allah, tengok. Tapi kita sekarang ni minta, minta maaf lah kalau ada kita namakan dengan zikir lah pun, tapi lafaz itu menyanggahi apa yang Nabi kata. Nabi yang mengetahui, yang menyembuhkan penyakit. Ini Nabi tak sebut. Penyanyi ini kata, pada sisi kami ada seorang Nabi yang tahu apa yang akan berlaku besok. Nabi potong perkataannya, dia kata, jangan kata yang ini. Itu saya kata, sebahagian daripada lagu-lagu itu lebih islamik daripada sebahagian lagu-lagu nasyid. Apa beza nasyid dan lagu biasa? Biasanya nasyid pakai kopiah, lagu biasa tak pakai kopiah. Itu dia. So, yang penting ialah lirik yang tidak menyanggahi prinsip-prinsip ataupun ajaran.
So saya bukan nak cerita pasal itu, tapi saya nak ceritanya ialah dalam perkara kehidupan agama luas. Saya mungkin tidak suka dengan tarian domba, tapi that's your problem, this your business, not mine. Dan tapi saya tak kata haram, saya mesti kamak dengan satu dalil yang kata dia. Tapi dalam urusan ibadat, kita tak boleh bagi lesen semua orang buat ibadat. Kan? Main-main satu orang, pagi dia semayang subuh, dia semayang. Doakan ayat yang kedua, dia naik yang ketiga. Belakang kata, subhanallah. Dia sambung tu. Patut yang ketiga naik, dia buka pulak. Subhanallah, kata tu imam ni, dia makan apa malam ni. Lepas dia kata, siapa yang dia kata subhanallah tadi? Ya lah, tu imam semayang subuh, empat rakan. Eh, aku bukan kurangkan, aku tambah. Kamu dah baik. Boleh boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Fix. Ibadat telah ditentukan caranya. Itu yang kita percaya. Tak ada orang yang nak percaya dengan cara lain pula. Tapi itu kita percaya. Kalau tanya saya tadi, adalah boleh tambah? Tak boleh tambah. So kita di boleh benda tu. Orang tanya, oh boleh. Semayang tak boleh tambah. Lepas tu orang menyanyi menangkan. Ini isu yang berbeza. Nak condemn? Sorry lah sikit. Bukan sembilan macam kata tengah. Okey, ada soalan? Saya ni tadi tak larat dah ni. Tapi orang kata, mencerama bila tengok mikrofon, gigi hilang sikit. Tapi, mereka berapa? Ha? Boleh. Ada lagi sesi yang mana ni kan? Sampai apa? Merdia? Okey, last soalan. Terima kasih kepada Tuan Mufti serhubungan dengan bersama Buah Budi Bang Haji Kostris kerana sudi mencabar budi menjengah kami minoriti di KL Melayu Muslim Malaysia di Kunin. Alhamdulillah. Soalan saya, saya ingin minta Dr. Mak dan saya sering memanggil Tuan Mufti Dr. Mazhar. Tak apa, saya pun tak apa, saya pun maaf. Bindah dan edit. Bagaimana Dr. Mazhar menyantuni orang-orang yang berbeza pendapat? Of course, dalam dunia ini takkan ada orang yang sependapat dari segi agama, politik, warga negara. Sebab contohnya, apa yang saya terbilang bila orang tak sependapat dengan kita, orang lain akan menegurnya negatif. Contohnya, mungkin maaf saya tak terlepas contohnya menegurkan Dr. Mazhar Sabri sebagai Wahabi contohnya. Bagaimana Dr. Mazhar menyantuni orang? Sebab bagi saya, perbezaan pendapat adalah perkara common sense. Tapi tidak perlu untuk menegurkan negatif hingga berpecah belah. Bagaimana untuk menyantuni orang-orang sedemikian? Ya, terima kasih. Sebenarnya saya ada soalan sebab sebab saya sendiri pernah jatuh dunia misi ke Rohingya hari saya yang dihubungkan tadi itu. Dan saya juga pernah mengikuti misi ke Kemboja, bantu pengampungan Muslim. Dan saya rasa Islam ni sebenarnya bagi saya ada isu pun sebab saya accept Islam as it is. And I think I personally respect the religion for whatever it teaches, and therefore that's why I was just sitting here because I have no issue with whatever is happening and things like this. And yeah, I think this is actually behalf of the other non-Muslim as well. We are just grateful we are just able to learn more about Islam because like, I sendiri belajar di Tengah dulu 4 tahun, so ramai kawan Melayu dan pernah banyak dengar ceramah di uni tu. So saya cuma tambah knowledge je lah. Satu sesuatu saya senang Muslim bukanlah sesuatu sekadar untuk okay, just to make them feel good about Muslim. Tak. Tapi ia adalah salah satu perintah Tuhan. Kan Tuhan kata layan Allah aladzina lam yuqatiluhum fi dinihi wa lam yusajjuhum diyalika antabaru wa tusidu ilaih Allah yuhibbul muslim. Maksudnya Tuhan tidak larang kamu buat baik, bagi harta kamu kepada orang-orang yang tidak menentang kamu dalam agama kamu, memerangi kamu dalam agama kamu, dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Allah suka orang yang buat baik.
So dia suka kita buat baik. So sekarang ni kadang-kadang masalah dia, saya sebut dalam hadis, dalam hadis prophet antara benda yang dilarang, Nabi kata inna Allah qad adhaba ankum ubayyat al-jahiliyah, Allah has removed from you the pride of jahiliyah. Jahiliyah is a period of time, the spiritual darkness. Allah has removed from you ubayyat al-jahiliyah wa fakhrul bi'aba wa boasting of your ancestors. You pride on your ancestors. Mu'minun taqiyun aw fajirun syaqi. You either can be mu'minun taqi, a pious believer, or syaqiyun fajirun syaqi, or miserable sinner. So you have that is two way to be. Kemudian Nabi kata, jangan kamu berbangga dengan bapa kamu. So ini racism. So respect orang berdasarkan kepada apa dia. So Muslim, dan so ramai saya tahu ada belakangan isu racism dan sebagainya. Not supposed to be in our country. Jadi kita deal dengan orang berdasarkan kepada akhlak dia, bukan pada bahasa. Kena ada benda yang tak tanpa pilihan kita. Saya tak pilih jadi Melayu, dia tidak pilih jadi India. Dan kalau dan kita orang Jepun tak pilih jadi Jepun. Kalau boleh pilih, semua nak pilih. Di Masyarakat, ya, Rashid, anak kita yang pertama, kita ni apa? Anak saya yang pertama yang bagi Rashid lah. Yang kedua Jepun, jen. Dan dia tu jauh-jauh lah. Semua tahu apa yang nak buat. So benda yang kita tak pilih, kita akan disalahkan. So kita tak salah kaum India atau China, kita tak salah kaum lain. Ini adalah diversity yang ada dalam dunia ini, yang mana kita respect di antara each other. Kerana itu adalah keputusan yang telah Tuhan buat kepada kita. Hanya kita judge. Ini yang Martin, Dr. Martin Luther King kata, judge not by their color but their character. Thank you very much. Terima kasih banyak. Terima kasih Romo.